السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إخوة الإيمان رحمن الله وإياكم pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Ar-Rawhu wa Ar-Raihan fi tafsiri kalimat salah min at-takbir ila taslim yang disusun oleh Al-Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Hasan bin Saleh hafizahullah taala wa ra'ah pada kesempatan terakhir kita telah membaca dua doa di antara doa-doa ruku'. Ya. Dua diantara doa-doa yang dibaca saat ruku'. Nah. Malam hari ini kita akan membaca yang ketiga yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadis ini merupakan hadis yang sahih disebutkan oleh Al Imam Muslim Aywa, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la dari hudzaifah bahwa beliau pernah salat bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang dikatakan oleh nabi di dalam ruku'ahnya adalah subhana rabbiyal azim dan di dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la ya. ini zikir yang masyhur yang sehari-hari kita kita baca ya. dan zikir ini hukum membacanya di dalam ruku dan sujud. Ulama ada dua pendapat. Ulama Hanabilah mengatakan bahawa doa atau zikir subhana rabbiyal azim dan zikir subhana rabbiyal a'la Hukum membacanya di dalam ruku' dan juga sujud ruku' atau sujud hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Artinya kalau ditinggalkan maka ya tidak sempurna sholatnya. Maka harus disempurnakan dengan apa? dengan menggantinya apabila sudah terlanjur berpindah ke rukun yang lain. Ini dia lagi ruku nih Lupa membaca subhana rabbiyal azim. karena pikirannya lagi kemana-mana. atau yang terbaca olehnya adalah subhana rabbiyal a'la. Padahal lagi ruku. Kemudian baru ingat ketika dia sudah sudah berdiri i'tidal. Maka yang demikian dia tidak perlu lagi kembali ke rukuknya. Melanjutkan i'tidalnya dan membaca doa i'tidal nanti di akhir di akhir rakaat ya. Sebelum salam maka dia melakukan dua kali sujud yang kita kenal dengan sujud sahwi. Itu ya. Halas? Nah. Ini menurut ulama Al-Hanabilah. Adapun jumhurul ulama eh kebanyakan ahlul ilmi mengatakan bahawa membaca doa subhana rabbiyal azim di dalam ruku' dan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud hukumnya adalah sunnah ya. hukumnya adalah sunnah namun meskipun sunnah tidak sepantasnya seorang muslim meninggalkan sunnahnya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang dijaga oleh beliau. Maka paling tidak dia membacanya satu kali minimal. Baru membaca zikir-zikir yang lain di antara zikir di dalam ruku'. Itu ya. Aina. Hey, Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum untuk keluar dari apa yang diperselisihkan oleh ulama ya agar tidak tersalah dan kita mengambil apa sikap kehati-hatian di dalam beribadah kepada Allah maka paling tidak kita membaca satu kali subhana rabbiyal azim baru antum membaca zikir-zikir yang lain yang disebutkan dibaca ketika ruku'. Okay. Fahim, tum bisa dipahami? Aina. Ikhwafilillah, Rahimanillahu wa iyakum. Sekarang apa yang dimaksud dengan subhana rabbiyal azim? Eh. Okay. Ikhwafilillah, rahimanillahi wa iyakum. Subhana rabbi Artinya أنزه وأبرئ ربي من كل سوء ونقص أو تنزيها لله ربي أي خالقي ورازقي من كل نقص وعيب <tuh> <tuh> Ketika seorang mengatakan Subhana Rabbi artinya aku mensucikan mensucikan Robku dari segala macam keburukan dan kekurangan, dari segala macam aib dan tidak dan dari segala kekurangan atau ketidaksempurnaan, itu singkatnya. Seseorang mensucikan Allah dan apa? meyakininya sebagai zat yang paling jauh dari segala macam aib dan kekurangan, ya. segala macam aib dan dan kekurangan. Ya. Kalau dibilang aib itu artinya identiknya ada sesuatu yang rusak, yang cacat, yang mesti diperbaiki. Itu ya. Tapi kalau kurang bisa jadi nggak ada yang rusak. Tapi tidak sempurna. Ya Dan Allah Subhanahu wa taala maha jauh dari itu semua. Maha suci dari dari itu semua. Ikhwah fillah wa iyyakum. Kemudian Syekh mengatakan, "Fa Allah tabaraka wa taala munazzahun min kulli syarrin." wa naqsin wa aibin munazzahun 'anil syariki wassahibati wal walad yaa syekh Allah yang maha suci lagi maha tinggi ya dia terbebas dari segala macam keburukan dan kekurangan dan aib dia maha bebas Eh, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki pasangan, dan tidak memiliki anak. Terbebas dari segala macam kekurangan dan aib. Terbebas dari ayuqaribahu, auymatilahu, ahadun fi shayin min al Juga zat yang paling jauh. Dari seorang pun yang dapat mendekati atau menyerupainya, nggak ada. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa mendekati, apalagi menyerupai Allah. Nah, karena kalau ada makhluk yang mendekati atau menyerupai Allah, maka akan tidak sempurna. Jadi. Dan Allah Maha Suci dari itu semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Sedang dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia zat yang maha mendengar lagi maha maha melihat. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa lam yakul kufuwan ahad." Tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lamu lahu samia" Apakah engkau mengetahui yang serupa dengannya? Maka, ketika kita meyakini tidak ada satu pun dari makhluk yang sama ataupun menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menetapkan bagi Allah seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan nama-nama keagungan yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menyerupakannya dengan sesuatu tanpa menyamakannya dengan sesuatu dan tanpa apa mengkaburkan maupun menghilangkan makna. Perhatikan di sini. Sebagaimana kita nggak boleh menyerupakan Allah dengan sesuatu sesuatu pun dari makhluknya, kita juga tidak dibenarkan untuk mengkaburkan ataupun menghilangkan makna. Karena terkadang sebagian saudara-saudara kita, mereka ingin keluar, ingin selamat dari perbuatan, menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi dengan cara apa menghilangkan makna, mengkaburkan makna, atau bahkan menolak nama dan sifat Allah. ini sesat. Ya. Adapun kita ahlu sunnah wal jamaah, maka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan juga tanpa mengkaburkan ataupun menghilangkan makna. Ya, nah. Ini sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan. Laisa syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Di sini apa? Kita menafikan segala macam bentuk penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kemudian setelah itu wa samiul basir. Sedang dia zat yang maha mendengar lagi maha apa? melihat. Di sini kita menetapkan nama sekaligus sifat bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan juga tanpa menghilangkan dan mengkaburkan maknanya. Itu Nah, Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk bisa dengar, bisa melihat atau tidak? Bisa. kita manusia bisa dengar kita manusia bisa melihat tapi pendengaran kita terbatas hanya pada apa suara dalam tingkatan tertentu yang bisa kita dengar kalau sudah di frekuensi yang lebih rendah misalnya dari apa yang bisa ditangkap oleh telinga kita maka kita nggak bisa dengar lagi itu ya nah ada yang bisa dengar suara semut? Ah, semut bersuara atau tidak? Ngomong atau tidak? Bicara ya? Ada yang bisa menerjemahkan bahasa semut? Ah, ada dari manusia yang bisa menerjemahkan bahasa semut? Ikhwafillah <tuh> rahimanillah wa Itu adalah karunia yang Allah karuniakan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Beliau Allah muliakan dengan karunia kenikmatan bisa mendengar suara semut. Itu kan? Nah, dan bisa memahami apa yang dibicarakan oleh semut itu. Subhanallah Malik. Nah, itu kekhususan bagi Nabiullah Sulaiman Alaihissalam. Namun, apakah beliau bisa menangkap semua suara yang ada di muka bumi ini? Tidak, beliau juga pendengarannya terbatas. Okay. Adapun yang bisa mendengar, seluruh suara, seluruh rintihan yang ada di muka bumi ini, tanpa sedikit pun terkecoh darinya, satu suara dari suara yang lain. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Allah Jalla Jalaluhu. Ada sepuluh orang nih. Antum dihadapkan sepuluh orang, satu baris. Itu ya. Kemudian sepuluh-sepuluhnya berbicara ke Antum. Dengan bahasa Indonesia. Masing-masing mengungkapkan hajatnya secara bersamaan. Kira-kira Antum bisa paham gak? Kan? Ah susah pasti antum makan bilang tunggu diam satu-satu ngomong gitu ya, kan betul atau tidak ayo kita punya kemampuan yang terbatas itu baru satu bahasa bagaimana kalau sepuluh orang ini masing-masing berbicara dengan bahasanya masing-masing ini ngomong bahasa jawa ini ngomong bahasa bahasa sulawesi bahasa bugis misalnya bahasa makassar ini ngomong bahasa minang yang satu lagi ngomong bahasa bahasa Irian Jaya misalnya macam-macam ya. Subhanallah ya. luar biasa kemampuan kita terbatas dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mendengar setiap rintihan makhlukNya meskipun mereka semuanya meminta dalam satu waktu di waktu yang bersamaan dengan bahasanya masing-masing Siapa yang memiliki pendengaran yang semacam ini ikhwah? gak ada. gak ada yang bisa menyamainya. Al-Basir, zat yang maha melihat. Ya. Yeah. Naam. Antum bisa melihat. Bisa. Ya. Yeah. Seberapa apa? Berapa ukuran yang paling kecil yang bisa antum lihat? Ada batasan kekuatan mata kita untuk bisa melihat. Ada benda-benda yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, dengan kasat mata kita, kecuali dengan bantuan alat. Ya. Itu pun masih dipengaruhi dengan jarak. Ya. Pada jarak-jarak tertentu, kita bisa melihat. Tapi kalau sudah melampaui jarak itu, nggak bisa lagi kelihatan sama kita. Penglihatan yang sangat terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat. Yang penglihatannya tanpa batas, tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan dan pengetahuannya. Penglihatan siapa yang, yang serupa atau mendekati penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Laisa syai'un wa huwa sami'ul basir. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala maha berbicara, maha ini itu dan lain sebagainya. Maka kita tetapkan segala sifat kesempurnaan bagi Allah dan mensucikan darinya segala macam kekurangan maupun aib. Ikhwafillah yeah. rahimanillahu wa iyakum. Al-Azim Subhana Rabbi Al-Azim. Kata Syekh Al-Azim, "Ismun min asma'illah taala." Azim ini merupakan nama di antara nama-nama keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang maha besar, maha agung. Ya. Yeah. Qala <tod> Allah jalla <tod> sana'uhu wa la yauduhu hifdhuhuma dan tidak memberatkannya menjaga keduanya, sedang dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Keduanya di sini yang dimaksud adalah langit dan bumi beserta dengan seluruh isinya. Yeah. Semua itu untuk menjaganya, memeliharanya. Sama sekali tidak memberatkan Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah. Ikhwafillah yeah. rahimanillahu wa iyakum. Wa qala ta'ala <tik> Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan mensucikan Rabb Maha yang Maha Agung. Ya. Ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Pada saat turun ayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha fi ruku'ik. Eh, ya. eh jadikanlah bacaan ini bacaan yang engkau baca di dalam ruko Dan ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, ay jadikanlah ia bacaan yang kalian baca di dalam sujud. Kedua-duanya bermakna mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam kekurangan dan dan aib. <coughs> اخوه في الله رحمن الله واياكم واعلم بارك الله فيك كتشيخ ان من تعظيم الله تَرْمَاسُكْ سقانا قوم ان الله سبحانه وتعالى الا يعترض احد على امره وشرعه وان يتقى haqqa tuqatihi fayuta'a wa la yu'sa kata syekh termasuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan tidak menolak atau menyelisihi perintah dan juga syariatnya tidak menolak, membantah maupun menyelisihi perintah dan juga syariatnya. Wa ayyutaqa haqqa tuqatih. Dan <coughs> bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Yeah. Fayuta'a wa la Maka ditaati dan tidak di... Apa? diselisihi ya tidak dimaksiati wa yuzkara fala yunsa. diingat dan tidak dilupakan wa yushkara fala yukfar dan disyukuri serta tidak dikufuri fa subhanahu ma wa Maajalla sya'nuh maka maha suci Allah subhanahu wa taala alangkah besar dan agungnya ia alangkah agung kedudukan dan juga ketetapan serta zatnya ikhwafilillah rahimanillahu wa iyakum sudah azan silakan wa'azin bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ikhwafilillah Rahimanillahu wa iyaikum. <coughs> Tadi yang disebutkan oleh Syekh Syekh Ahmad mengatakan, "Eh alam, ai ketahuilah bahwa termasuk pengagungan terhadap Allah Jalla Jalaluh adalah dengan tidak melakukan penolakan. Tidak melakukan pembangkangan. terhadap perintah dan syariatnya. Ya. Nah, ini yang kita sebutkan di dalam rukuk kita. Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala macam bentuk kekurangan maupun aib. Yang sekaligus kita mengagungkannya. Maka mestinya juga diiringi dengan apa? dengan pembenaran dari perbuatan anggota tubuh kita ya juga diiringi dengan pengagungan hati ya dengan hati kita ya nah baik di dalam salat maupun di luar di luar salat ya. maka bentuk pengagungan kita terhadap Allah dengan tidak melakukan penolakan apalagi pembangkangan terhadap perintah maupun syariatnya. Nah, wa an haqqa tuqatih. Ai bertakwa dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bagaimana sebenar-benar ketakwaan itu? Fayuta'a wa yu'sa. Ditaati dan tidak diselisihi atau dimaksiati. ditaati dan tidak diselisihi atau dimaksihati. Ustaz kalau gitu kita nggak boleh salah sama sekali. Maksudnya adalah ikhwah. Hendaklah seorang muslim berusaha untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tujuan daripada penciptaan diri kita bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tujuannya tidak lain adalah untuk apa? Beribadah kepadanya. Dengan menjalani perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Namun sekali lagi manusia adalah makhluk yang kerap melakukan salah, keliru, lalai, naam. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, kekeliruan, maka apa yang disyariatkan, diperintahkan apa dalam agama kita? Fatubu ilallah. Jami'an ayuhal muslimu. Eh taubatlah kalian semua wahai orang-orang yang muslim. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan salah satu perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan apa yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di antaranya kata Allah, "Innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa ana al dzunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum." Eh kata Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya kalian melakukan kesalahan Di malam dan siang hari Sedang aku mengampuni segala dosa Maka mohonlah ampun kepadaku Niscaya aku akan mengampuni kalian Allahu Akbar Ma ahlamah ya ikhwah Alangkah penyayangnya Tuhan yang kita sembah. Alangkah penyantunnya Tuhan yang kita sembah. Setiap kali hambanya melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk apa? Taubat, kembali sadar mengingat kesalahan, ya. mengakuinya sebagai sebuah kesalahan. Ini tahapan ya, di antara tahapan bertaubat. Ya. Orang bisa bertaubat kalau dia mengakui bahwa kesalahan yang ia lakukan itu merupakan sesuatu yang salah. Kalau itu sudah sudah dapat dia Insyaallah jalannya akan lebih mudah ketimbang orang yang meyakini kesalahan yang diperbuatnya itu sebagai sebuah kebenaran. Ini musibah. Maksiat tapi dikiranya ketaatan. Makanya orang yang berbuat bid'ah itu lebih sulit untuk bertaubat ketimbang orang yang melakukan kemaksiatan Lainnya selain bid'ah, karena orang yang melakukan kemaksiatan yang lain selain bid'ah, dia sadar dan dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Namun, orang yang melakukan bid'ah saat melakukan bid'ahnya, dia meyakini bahwa apa yang ia lakukan adalah satu kebenaran, bahkan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau begitu sulit baginya untuk bertaubat. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengkauniakan hidayah kepadanya. Ikhwa fillah rahimanillahu wa iyakum. Ya. Nah. Wa yudhkara falayunsa. Diingat dan tidak dilupakan. Perhatikan ikhwah. Lupa itu merupakan sebab seseorang tidak memiliki semangat. Lupanya seseorang terhadap Allah membuat seseorang apa? Hilang semangatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kok bisa, Ustaz? Nah. Yeah. Jadi semangatnya untuk apa? Kalau dia hilang semangat untuk taat kepada Allah, kemungkinan dia akan sangat mudah dirayu, dibujuk untuk semangat melakukan yang menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Hal ini seperti yang Allah takdirkan terjadi pada bapak moyang kita. Siapa? Hmm. Nabiullah Adam alaihi salam. Kata Allah, "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Ya. Dan telah kami wasiatkan kepada Adam sebelumnya. Maka dia pun lupa. sehingga kami tidak mendapati pada dirinya ada apa azma tekad yang kuat ketika tidak ada tekad yang kuat maka akhirnya Nabi Allah Adam alaihi salam tergoda oleh rayuan siapa iblis dan semua itu naab atas ketetapan dari Allah subhanahu wa taala maka orang yang lupa dengan wasiat Allah subhanahu wa taala dengan perintahnya akan sangat mudah sekali digoyahkan, dikecohkan dengan bujukan dan rayuan setan. Ikhwafillah. Rahimanillahu wa iyakum. Lantas bagaimana dengan orang yang tengah sholat? Kalau di dalam sholat, dia lalai dari mengingat Allah Jalla Jalaluh. Zikir yang ia ucapkan dengan lisannya, hanya sebatas kata-kata yang dia ucapkan dengan kebiasaan. Hah. Sebatas kata yang dia ucapkan karena kebiasaannya saja dia ucapkan subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim tanpa merenungi dan meresapi maknanya dia lupa untuk mengingat Allah di dalam salatnya bagaimana ketika dia sudah keluar dari salat ikhwah ah ingat dia sama Allah tidak Disitulah letaknya. Kalau tidak khusyuk ya, di dalam sholat dengan tidak meresapi, merenungi makna bacaan yang dia baca di dalam sholat, maka akan sangat jauh dirinya mendapati apa buah daripada sholat itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam firmannya, Inna sholatah tanha anil iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan lega mungkar. rahimanillah wa Jadi salah satu bentuk pengagungan yang kita ucapkan subhana rabbiyal azim diantaranya adalah wa yudhkara diingat dan tidak dilupakan. Wa fala yukfar. Disyukuri dan tidak dikufuri. Ya. Ingat akan keagungan Allah. Ya. Ingat bahwa dia bisa ruku. Di dalam sholatnya. Dengan mudah. Itu semua juga merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pahami betul-betul. Yeah. Setiap gerakan yang kita lakukan ikhwah, ah, anggota tubuh yang mudah kita kita gerakkan di dalam salat kita. Bacaan yang begitu ringan kita ucapkan dengan lisan kita, yeah. Akal ini, hati ini yang bisa merenungi dan meresapi makna setiap kata yang kita ucapkan. Itu semua merupakan nikmat dan karunia dari Allah. Yeah. Kalau kita menyadari itu semua, maka apa yang semestinya kita lakukan? Bersyukur, <coughs> bukan kufur. Yeah. Syukurnya, bagaimana ustadz? Yeah. Ayuh, bersyukur dengan apa? Dengan mengikuti apa? ketaatan dengan ketaatan lagi setelahnya. Itu kan. Nah, artinya mengikutkan ketaatan yang dilakukan dengan ketaatan yang setelahnya. Dia bertasbih, mengagungkan Allah. Ya, ditambah lagi dengan apa? Membaca doa-doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang dibaca di dalam rukuknya. Dibaca di dalam rukuknya. Nah, fa subhanahu ma a'zamahu wa ma ajalla sya'nuh. Maka maha suci Dia. Maha agung Dia Allah Subhanahu wa taala ya dan maha agung kedudukan ya dan ketetapannya. Ikhwafillah rahimanillahu wa ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hati yang khusyuk. Ya. Hidayah dan taufik untuk bisa mensyukuri setiap kenikmatan. Dengan menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan lain yang setelahnya dengan mengikutkan ketaatan yang dilakukan dengan ketaatan-ketaatan lain yang setelahnya bukan dengan kemaksiatan. Ya. Artinya seseorang berusaha ketika telah dikaruniai oleh Allah rasa khusyuk, ya, rasa apa pengagungan di dalam hati yang begitu besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia berusaha terus untuk tetap Khusyuk di dalam sholatnya sampai akhir. Sampai, sampai akhir. Setiap kali dihadapkan dengan godaan ya, dari setan yang berusaha mengingatkan kita tentang hal-hal yang, yang sudah terlupa tadi dilakukan di luar sholat. Ya, ini ada setan yang sebelumnya sudah kita bahas. Siapa namanya? Khinzab. Ayu. Dia yang senantiasa membisikkan, di telinga orang yang tengah sholat. Hal-hal ya. yang sudah dia lupakan. Ya. Yang menghilangkan kekhusyuannya. Ya. Maka dia hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala dari godaan dan bisikan setan yang terkutuk. Ikhwafillah rahimanillah wa InsyaAllah kita lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya dengan doa ataupun zikir-zikir lainnya yang diruayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca di dalam di dalam ruku ini dah, masih ada masih ada beberapa riwayat yeah. riwayat dari Ali bin Abi Talib yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan juga riwayat dari Auf bin Malik al-Asja'i di sana juga ada doa ruku yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita pelajari pada malam hari ini, mengkaruniakan kepada kita semua hati yang khusyuk di dalam salat dan mengkaruniakan kepada kita keimanan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته